Hello kesayangan. Freshnya. Hari ni kita nak buat kari ikan tenggiri. Letak bendil, letak tomato, ada daun kari, rempah, ada santan, ada halia, bawang putih, bawang merah. Of course ada terpecah campur. Okay, jom. Okay, besok hari Rabu. Besok jumpa kat KM dekat tapak KLCC dalam pukul 9 malam macam tu. Kita sendiri akan turun padang. Kat KM bawa banyaklah tiket, lebih kurang adalah 1000 tiket yang untuk kita betul-betul bagi terus murah. Tapi siapa yang nak betul-betul murah tu, terus datang besok malam. Tapi ni memang aku janji betul-betul murah. Okey, tapi yang datang je lah, yang beli online ke, yang beli dekat WhatsApp ke, apa semua itu harga yang dah terpapar. Okey, tapi siapa yang datang besok, sebab besok ada semua artis 99 legend tu. Lagi apa? Yang penting korang dapat jumpa kat KM lah. Okey, besok kita jumpa dekat tempat KLCC. Okey, 9 malam. Andai ku bisa untuk memutar waktu, takkan pernah kau putuskan cintamu. Terimamu seperti dulu, ku sudah tawa. Okay, tumiskan bawang putih, bawang merah, halia. Okay, letakkan terbercampur sikit. Letakkan daun kari. Sekejap ni tak petik lagi ni. Sabar je. Kalau mana-mana pasangan kau yang perangai macam babi kan, aku rasa baik kau jangan simpan lagi lah partner kau. Buat apa kita nak makan hati yang hidup ni wak? Kan? Kita berhak apa? Berhak apa ni? Bahagia. Berhak bahagia tu bodoh lah, aku lupa lah. Baik kau pandai. Okay, dah garing semua. Kita boleh masukkan kita punya rempah. Rempah kari ikan babas. Okay. Tengok ikan kita fresh. Okay, masakkan betul-betul kita punya rempah ni. Sampailah masak betul-betul. Sampailah masak betul-betul. Okay. Nampak tak? Minyak bila dah timbul semua, maknanya kita punya rempah ni dah masak elok. Okay. So, apa yang perlu kita buat sekarang adalah, tahulah nak buat apa. Nak kata sebam je, sayur je, tak mungkin lah yang kita tengah bahagia. Tapi kita pun turut merasa kesedihan. Tahulah, sebab lagu ni kot kan, aku selalu terbawa-bawa tau dengan lagu tiba. Okay, masukkan ikan kita. Jangan lupa asam keping. Ada tomato. Okey, kalau ikan je mesti ada benda-benda ni. Sebab
bagi kat KM lah kan, dalam satu-satu hubungan kan, lelaki dia tak payah buat kerja teruk-teruk. Okay, yang teruknya kita sebab kita nak jaga ni, nak jaga tu kan. Yang lelaki hanya perlu menjaga, mempertahankan kita. Okay, bukan jadi paruah babi, buat tak tahu, bukan macam tu. Okay, jangan jadi lelaki bacul, ya. Aku kalau dah geram, macam tu lah mulut aku. Kita kena pertahankan satu-satu hubungan tu. Faham tak? Macam tu lah kunci dia. Kasihku, ku tahu perjalanan yang sebegitu. Bukan dirimu kekasihku. Okay, kita nak basuhkan dulu kita punya bendi. Memang kat KM suka celur asing. Kita masukkan. Siapkan kita. Fresh, fresh. Sebelum ini kita nak goreng ikan masin. Ini adalah perkara paling wajib. Jangan ni tengok tu ikan kita punya sama belacan kacau sikit. Oh my god, yeah, okay. Okay, nama sama belacan kita hari ni cinta pandang pertama. Gejel. Makan timbang ya, mana?